Ini guys, saya lagi cari sesuatu dan nemuin namanya tahu gejrot Cirebon. Ini di Grand Taman Sari 1, Grand Taman Sari 2 juga guys ya. Yuk kita beli guys. Pak, Meser. Tahu gejrotnya yang mangkal di Grand Taman Sari 1 ya, Pak ya? Apa suka keliling juga ya? Kelilingnya di alun-alun. Oh, suka ke alun. Iya, suka di alun-alun juga ya. Hmm. Pelis porsi deh. Tapi jangan terlalu pedas, Pak. Sedang aja ya. Kalau buat saya sedang, kalau buat orang lain pasti pedes. Begini. Ya, cukup dah. Berapa seporsi? 10. 10 ribu. Bawangnya banyakin juga nggak apa-apa, tambahin satu lagi. Nah, yang gede aja ya. Cuma yang tahu gejrot ada di Cirebon doang, Pak ya? Iya. Ada tahu gejrot Majalengka ada. Majalengka. Orang Cirebon juga. Ada. Kemarin juga baru pulang dari Majalengka saya. Sama Radin kan? 2 hari. Naik motor biasa. Naik motor ya. Bang, bapak udah berapa lama jualan kayak gini? 10 tahun malah. Hah? 10 tahun? Tahu gejrot doang? Wow, legend juga sih bapak nih. Tapi di sini aja apa di tempat lain? Tempat lain. Oh, tempat lain pindah. Pekalongan kadang. Pekalongan, oh terakhir menclok di sini nih. Sini nih terakhir. Terakhir lah. Oh gitu. Lama nih guys. Kesukaan orangnya dan lain. Kita kesukaannya bawang putih semua. Oh gitu. Beda-beda ya kesukaannya ya. Kalau ini nggak ada bawang putihnya, Pak? Ini ada. Oh ada ya. Oh iya. Di bumbunya juga ada bawang putihnya ya? Iya. Kalau di Butak mah benar-benar bawang putih semua. Bawang merahnya nggak masuk. Nggak gitu. Masuknya masuk nggak berapa yang beli pakai bawang putih. Ini bawang merah. Bawang merah ya. Beli lagi bawang putih, Pak. Bawang putih. Oh, kok bawang putih yang laku kalau saya. Kalau di Pekalongan mah bebas. Oh, Pekalongan bebas. Bawang putih, bawang merah dan oke. Kalau di sini ya sama, ada yang senang bawang putih, ada yang enggak. Dibungkus apa di sini? Dibungkus. Oh, dibungkus. Gula merah ya?